Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari Cara berhenti atau berwakaf Pada huruf Hamzah yang dempet dengan huruf Waw Kemudian di belakangnya ada lagi huruf Alif Kadang sahabat Al-Quran ada yang salah ketika berhenti pada kalimat ini Fikum u Itu bacaan yang salah Kenapa salah? Akan kita jelaskan pada video kali ini Jadi sahabat Al-Quran Akan kita jelaskan beberapa contoh yang ada di dalam Al-Quran Supaya kita paham cara betul ketika berhenti pada Hamzah yang dempet dengan huruf Waw Kemudian di belakangnya disusul oleh huruf Alif Contoh pertama kita lihat di dalam surat Al-An'am Surat yang ke-6 ayat 94. Perhatikan di sini hamzah dempet dengan waw, berarti yang kita baca adalah huruf hamzanya. Huruf waw merupakan huruf bantu atau tempat berdiri bagi huruf hamzah. Nah, jadi kita baca huruf hamzanya. Kemudian di sini huruf alif ini adalah huruf tambahan. Nah, jadi kita nggak usah baca, abaikan saja huruf ini. Jadi dia punya fungsi dalam bahasa Arab tapi dalam bacaan dia tidak dibaca. Nah, jadi ini huruf tambahan dilewatkan saja. Jadi cara betul berhentinya adalah kita sukunkan huruf hamzah, kemudian huruf yang berada sebelumnya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Wa mana ramakum Ulang lagi dari alladzi. Alladina <tik> zamtum an nahum syuraka' shuroka jadi Hamzah disukunkan saja. Kalau seandainya sabda Quran gabung dengan kalimat berikutnya Hamzah ini dibaca pendek saja shuroka ulakot takot jadi dia dibaca pendek kalau lanjut kalau berhenti cukup disukunkan. Huruf sebelumnya panjangkan 4 atau 5 harokat. Sekarang kita lihat contoh yang kedua di dalam surat Hud surat yang ke-11 ayat 87. Perhatikan di sini ada lagi contoh yang sama. Hamzah dempet dengan waw di belakangnya ada alif. Ketika kita melanjutkan dengan ayat berikutnya atau bacaan berikutnya, Hamzah dibaca pendek saja. Nasya'u innaka. Ketika kita berhenti atau berwakaf, dia disukunkan. Kemudian huruf yang berada sebelumnya panjangkan empat atau lima harokat. Kita mulai saja dari au ini. Au an naf'ala fi amwalina ma jadi hamzah disukunkan saja. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga di dalam surat Fatir surat 35 ayat 28. Perhatikan di sini ada lagi hamzah yang dempet dengan waw. Ketika melanjutkan bacaan maka dibaca pendek saja. Kenapa dibaca pendek u-nya? Karena dia tidak berjumpa dengan waw sukun. Jadi hamzah dhamma bisa dikatakan panjang kalau seandainya di sini waw sukun. Nah, tapi di ayat ini bukan waw sukun tapi huruf alif makanya dia dibaca pendek saja min ibadihil ulama'u innallaha jadi dibaca pendek kalau lanjut tapi kalau berhenti, dia disukunkan saja, mim ini dipanjangkan 4 atau 5 harokat in innama yakhshallaha min ibadihil ulama Jadi sahabat quran itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh